Adalah uji emisi gratis yang dilaksanakan di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam rangka sosialisasi Pergub 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Jadi pelaksanaan uji emisi pada hari ini merupakan sosialisasi dari Pergub tersebut sebagai persiapan gitu ya, upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Pergub tersebut agar nantinya pada saat waktunya untuk penindakan masyarakat sudah mengetahui dan sudah melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotornya. Jadi kami himbau bagi masyarakat yang belum melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotornya agar segera melakukan uji emisi baik di bengkel atau kios tempat uji emisi yang gratis ataupun yang berbayar. Hari ini berapa banyak bu kendaraan bu yang di kuotanya sih sekitar 200 kendaraan ya. 150 yang berbahan bakar bensin dan 50 yang berbahan bakar solar. Untuk uji emisi ini berapa hari? Sampai kapan? Hanya satu hari aja. Satu hari hari ini. Selain kendaraan dinas ada kendaraan umum? Kendaraan umum juga. Jadi kendaraan dinas operasional dan kendaraan umum. Tapi hanya yang beroda 4 ya. Kalau ikan bakar. Tidak. Colok, Bang.